Warga di sekitar Pantai Sanur membawa anjing peliharaannya untuk divaksin rabies. Selain anjing peliharaan, anjing liar yang ada di kawasan Pantai Sanur juga divaksin rabies. Guna memperlancar proses vaksinasi hewan penular rabies ini, petugas menulup anjing liar agar mudah ditangkap dan divaksin. Vaksin ini dilakukan pasca merebaknya kasus rabies di Bali untuk mencegah penyebaran rabies di kawasan objek wisata Pantai Sanur. Yang kedua itu ya, untuk di pantai biasanya kan anjing banyak. Jadi selalu kita, karena di Desa Sanur Kajo itu kita sudah punya perdes ya, yang 1/2017 itu terkait dengan rabies. Dinas. Jadi kita untuk vaksinnya juga, jadi kita layani semuanya termasuk steril. Pada program vaksinasi rabies di objek wisata Pantai Sanur, menyediakan 200 dosis vaksin untuk anjing secara gratis. Sinta Pramadewi, Sang Putu Waryase, Kompas TV, Denpasar, Bali.